Hai sahabat fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk video Pura-Pura Tahu Fisika lainnya. Demam terasa panas atau dingin. Nah, itu berhubungan dengan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda dengan satuan internasionalnya Kelvin. Sebagai alat ukurnya ada beberapa skala suhu yang digunakan di dunia, yaitu skala Celsius, skala Kelvin, dan skala Fahrenheit. Skala Celsius ditemukan oleh Ader Celsius adalah skala suhu yang berdasarkan titik lebur es 0 derajat Celsius dan titik didih air 100 derajat Celsius. Skala Kelvin ditemukan oleh Lord Kelvin, dengan suhu mutlak berdasarkan energi yang dimiliki suatu benda dengan skala terendah 273 Kelvin dan skala tertinggi 373 Kelvin. Celsius dan Fahrenheit, suhu mutlak sama dengan suhu dalam Celsius ditambah 273 atau T sama dengan TC tambah 273. Internasionalnya Kelvin dan termometer sebagai alat ukurnya ada beberapa skala suhu yang digunakan di dunia, yaitu skala Celsius, skala Kelvin, dan skala Fahrenheit. Fahrenheit ditemukan oleh Gabriel Fahrenheit berdasarkan titik lebur es 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Dengan hubungan antara Celsius dan Fahrenheit, suhu dalam Fahrenheit sama dengan 9/5 kali suhu dalam Celsius ditambah 32 atau TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Panas dinginnya benda bisa
diukur dengan termometer. Dinginnya benda bisa diukur dengan termometer.